Yes. Diam kan, katanya mau diam-diam kan. Coba tes sekali ya. Agak 30, ya. 30 detik ya biar durasi panjang. Iya. Yang kedip kalah ya, Nat. Enggak dong. Tadi keren ya. Kenapa? Yang tadi pertanyaan lu yang lu kalau lagi bikin YouTube nanya-nanya mulu gitu deh. Nah, gua mau nanya deh. Kalau enggak nanya kita ngapain sih? Coba deh. Lu ada alternatif lain enggak dengan pertanyaan lu yang aneh? Coba gua tanya sih. Lu kan baru bikin YouTube. Lo nanya bintang tamu gak tuh kira-kira? Apa duduk aja? Enggak ya? Enggak, coba maksud gue. Apa, kayak apa? Maksud gue tadi tuh emang, gue tuh emang susah ngatur kata-kata deh, Nat. Kenapa? Gue juga bingung, itu kayak masalah gue kayak mental health deh. Enggak, terus yang disambung-sambungin. Yang lo lakukan di YouTube lo tuh apa? Iya, enggak, maksud gue tadi tuh gue mau nanya gini. Gimana, coba, nah, Nat gitu ya. Nat, lo tuh konten YouTube lo tuh semuanya ngobrol interview orang atau ada yang nge-vlog juga atau apa gitu gak sih? Tapi gue tadi ngomongnya, Nat, lo tuh YouTube-nya nanya-nanya mulu ya? Iya dong, kalau gak nanya apa gunanya lo di sini ya? Iya bener juga sih. Tapi belum ada. Iya, mau kontennya diem-dieman, main catur kan ada tuh. Kemarin main catur langsung live paling gede lo streamingnya. Main catur aja banyak. Ini gue lagi coba diem ya? Kita tes siapa tuh naik gede banget. Tangan lo gak diem sama sekali lagi. Gue tuh kenapa sih Zi? Lo kenapa sih suka ngupil, gue tanya deh sama lo. Gue suka aja, gue tuh gue tuh anxiety gitu lo Zi. Apaan anxiety digabung-gabungin ngupil? Aneh emang gatel aja dong lo bermasalah. Enggak, gue tuh kayak lo tau gak sih perasaan kayak aduh gue nervous deh gitu lo. Enggak, iya, gue gak bohong. Masa lo nervous, Nat? Lo emang gak pernah nervousan ya? Dalam hidup lo? Ya, oh berarti gue suka. Pernah? Pernah. Lo menganggap hidup lo tuh seperti apa? Gue tuh banci tampil. Gue skill nomor 2 kan? Tampil dulu aja. Percaya diri nomor 1. Percaya ya? Diri mau jebur gak jebur. Sih tapi gue mana serius deh. Gue tuh pengen menang. Apa lo pernah serius? So serius. Gak. Gue tuh ingin tahu deh, lo tuh memulai semua ini itu dari mana sih sinetron? Apa? Semua your fucking career, man. Oh my god. Ya, ya kan? Yo. Semua perjalanan karir tuh dimulai dari siapa sih? Nat, lucu banget. Sinetron? Dimulai tanya. Dari gue kan, Nat, masa emak gue ya mulai. Ya gue tahu. Maksud gue dari apa? Apakah lu host dulu? Apa penyanyi dangdut? Waduh. Karena kan gue tuh tahu. Kalau kupandang terik bintang nan jauh di sana. Enggak dong, enggak. Apa sih? Nat, lu kurang banget. Lu aja gue. Nah, gue cuma gini, kalau kupandang. Padahal tadi lo freeze deh tadi bapak sisi. Gue tuh seneng. Enggak, tadi enggak gitu, tadi enggak semanis itu. Enggak, dari mana sih? Kok gue enggak tahu ya? Gue tahu lo ya dari Tonight Show. Sebagai seorang interviewer ya, lo harus tahu karakter gue tuh dimulai dari mana. Nah. Gue enggak, makanya gue mau nanya ke lo. Enggak, lo harus tahu harusnya. Lo udah nge-researching belum tentang gue? Kayak lo nyari tahu gitu. Gue nyari tahu, tapi gue tahu lo dari Tonight Show. Anjing, jawab enggak lo, bangsat. Gue cuma mau tahu your childhood. Your fucking childhood gitu lo. Itu bukan childhood, lu ngomongin karir barusan. Ya udah, gue mulai dari childhood deh. Lu tuh SMP SMA di mana? Apa di Bali? Lu kan ada blasteran. Oh, enggak ada Bali-Balinya. Enggak ada ya. Ngarang banget. Sorry. Gue tadi udah perasaan ini bakal nanya apa ya, nih kan? Orang ngomong. Iya, enggak. Tapi lu tuh blasteran kan? Ini gue udah jumpy banget lu. Dari karir ke karir. Enggak, gue mau nanya deh. Satu. Lu tuh ada blasteran ya? Ada. Dari siapa? Aceh, Polandia. Bokap gue orang Polandia. Oh, Polandia sama Aceh. Jadinya Gindang. Gindang. Oke. Okay. Gindang Gilana. Gambera. Pada akhirnya lu memulai karir lu dari mana sih? Sinetron, FTV? Si ada nyambungnya tuh berisiknya dari mana? Beneran dong? Iya. Jadi pertama kali itu gue SMA kali ya, SMA terus habis itu ditawarin sama orang random gitu di Citos, cuy. Enggak dong. Beneran demi Allah. Lu lagi jalanin di cek. Gua lagi kayak sat gitu. Ada yang manggil gitu, terus gua nengok kayak gitu. Enggak lah. Gua bener-bener ada yang nyamperin gue, cewek cowok ngasih gue kartu nama, suruh gue ikut casting iklan. Oh, masih inget gak iklan apa? Masih.
Gue suka, itu maksud gue yang diem-dieman gitu ya. Masih, oke okay. Gue lupa lagi namanya apa, tapi pokoknya sama Nia Ramadhani deh. Pokoknya itu sebuah iklan. Iya, Nia Ramadhani lagi naik sepeda tuh, cantik banget. Terus gue cuma yang bagian lari-lari doang yang kayak oh, yang di belakang, set. Sampai dia ngasih gue minuman gitu, gue lupa lagi minumannya apa. Abis itu lo ambil minumannya? Terus gue minumannya kayak minum, abis itu enak. Itu awalnya? Itu awalnya. Setelah itu, sinetron? Setelah itu, abis itu kan gue masih sekolah tuh. Gue tuh ngerasa kayak, apaan sih nih artis, elah. Gue ini bukan bidang yang gue sukai, oh, iya, iya. Mama. Oke. Aku hanya ingin menjadi insinyur. Cerita gue jadi dokter, jadi gue udah kayak enggak, gue gak mau syuting gitu. Kayak orang-orang pada datang-datang sekolah gue yang kayak Enzi please jadi artis gitu. Orang-orang pada casting datang-datang gitu. Agency. Semuanya? Iya, Enzi artis, Enzi artis gitu. Agency, oh, di support. Agency, gitu. Semua pada datang okay. Kayak sampai klien-klien juga yang kayak tolong dong sih gue mohon gitu-gitu. Oh berarti lu potensial banget di mata mereka ya. Lu percaya sama gue, lu tuh musik lu bohong ya. Lu sok-sok percaya ya, biar seru ya. Enggak. Gue ngerasa berarti kalau agency ya enggak mungkin dong orang datang ke sekolahan gue agency kayak Enzi gitu. Enggak mungkin dong. Enggak. Siapa aku? Aku buruk rupa. Nih, akhirnya lu masuk agency itu enggak? Ya enggak, itu freelance aja. Oh, belum si Fafa? Belum, oh, okay. Masih jauh itu Fafa. Abis itu main sinetron? Ya udah, pokoknya intinya gue sekolah dulu pas gue lulus sekolah. Lu kelar sekolah sih? Apa? Lu kelar? Enggak, gue gak sekolah, Nat, sebenernya. Ya kelar dong, coy. Sampai kuliah? Iya, sekarang gue kuliah, gue menunda kuliah. Oh, yang lu cerita kemarin. Lu beneran kuliah apa lagi halu mau peres-peres? Biar gue keren dan cantik dan pinter loh, bukan cuma artis itu ya? Itu lo banget, lo kayak gitu ya? Gue banget. Gue gak kayak lo. Oh, iya, sorry. Kalau gue kan udah ditampil. Iya. Ala-ala aja, yang penting kiri, oke deh gitu. Oh, iya, najis. Iya. Terus? Iya sih, Nat, gue kayak gitu kok. Enggak. Gue beneran kuliah, gue ngasihin hadiah buat diri gue sendiri di tahun 2019. Kita sengal-sengalan barusan ini. Ini kok enggak manly, enggak yang bikin orang tuh uwu gitu loh. Iya, iya. Enggak, kan emang karakter gue gitu. Ayo, coba lu bayangin ya. Hai. Enggak kan? Jatuh cinta deh. Si, gue tadi sampe mana sih ngentot deh lu? Gue begini deh, gue nyanyi gue sendiri, lu kasih tau lu mau nanya gue apa. Gue nanya, abis itu gue jawab gitu gimana. Yaudah, oke. Gue list ya. Si, gue tadi nanya apa? Kuliah saya. Oh iya, kuliah. Iya, pokoknya intinya gue ngasih hadiah buat diri gue sendiri di tahun 2019 untuk kuliah. Karena gue udah nunda, itu kan gue lulus SMA 2010. Berarti menunda 9 tahun, dan itu lama banget. Kenapa lu gak kuliah waktu itu setelah lulus SMA? Karena gue tuh, jadi gini, gue tuh pengen banget masuk UI, Nat. Gue pengen banget UI, emang udah anaknya tuh ambi gitu. Bisa, keterima gitu. Gitu kan, lu ya gue gak UI ya itu... lu meremehkan gue, ya gak keterima. Iya, kan? Iya, makanya karena gak keterima, jadi gue nunggu dulu setahun gue les. Lu gak usah ketawain gue. Oh beneran gak keterima? Enggak. Ya berarti anda goblok. Berarti pekerjaannya ya artis. Lalu aku menjilat kayak di lidah aku ke mamaku beberapa tahun yang lalu kayak, ma artis aja dia butuh duit, lala, gitu. Oke. Dari situ. Tapi kan making money banget dong pas lo jadi artis main sinetron. Main kan lo ya? Main. Tapi kan yang lu di rumah sakit itu lo yang yang di rumah sakit itu acting macam apa sih yang lo lakukan? Itu FTV apa sih? Gue agak FTV kayak semacam FTV hidayah gitu. Oh oke. Jadi aku tuh waktu sakit aku tetap pakai bulu mata. Ada nggak sih orang sakit pakai bulu mata tampil di make up enggak? Lagi kritis tiba-tiba kayak itu video ya, tadi iya. Esti tuh emang kok dia nemu ya Esti ya? Tuh udah. Oh iya, udah setelah sinetron? Ya setelah sinetron sampai akhirnya 2014 gue udah mulai capek main sinetron. Terus gue mau mengeksplor diri gue dengan didapat tantangan nih, Enzi mau gak jadi waktu itu gue lagi main sinetron yang viral banget, Nat, di mana-mana, Ganteng-Ganteng Serigala kayak emang nomor satu. Itu ada lu ya? Ada gue di situ. Gue jadi vampir jahat, vampir. Oh ya? Oh itu ada lu ya sih? Gue. Oh lu hits banget, berarti di persinetronan ya? Enggak juga. Iya. Kan semua sinetron yang lu mainin, semua hits. Tapi kan aku bukan peran utamanya di situ. Iya, bener. Dari sinetron terus. Terus gue ditawarin lah sih main. Gue udah di sinetron itu, tapi pola syutingnya gue gak sanggup. Nah, kayak karena itu film tentang vampir, gue tuh syutingnya kebalik jamnya. Callingnya jam 3 pagi. Kayaknya gak usah vampir di sinetron gitu ya? Tapi ini callingannya jam 3 pagi. Baru datang? Baru datang, jadi kayak
Enci datang aja jam 4 pagi gitu. Gue abis subuh-subuh dateng. Telat tuh telat kayak jam 5 pagi tuh lu udah telat gitu. Anjir, berantakan karena banget mereka harus ngambing dulu. Ngambil. Ngambil scene-nya tuh dari pagi sampai sore. Nanti kita break tuh udah jam 5 sore sampai malam tuh mulai lagi kelingan jam 2 pagi gitu. Akhirnya enggak kuku. Gue enggak kuku. Capung. Nah, di stasiun TV yang sama tempat gue tayang sinetron nawarin gue buat jadi host inbox. Gak pernah sama sekali jadi host. Host inbox SCTV dulu. Yoyoy. Kok kita enggak ketemu? Oh, lu yang udah zaman yang akan kesananya ya. Bukan di zaman gue main di inbox ya. Nah, lo tuh pernah jadi nantamu gue, tapi kan lo teler, lo nggak sadar lo kan? Gue teler, sorry. Oh, ada ya sih? Lo ada, coy. Bukan Astrid Tiar dulu ya? Setelah itu? Astagfirullah, Astrid Tiar tuh udah lama banget lagi. Jadi saat itu terakhir lo sadar. Oh iya. Yang gue liat Astrid Tiar, berarti setelah Astrid Tiar ya gue ya teler terus. Oh gitu, jadi di inbox. Ya, kira gue jadi. Nah, gue tuh... Maksudnya gue kayak dapat tawaran jadi host, gue gak pernah host sama sekali. Terus gue mikir, kenapa sih gue gak mau nyoba untuk mengeksplor diri gue gitu loh. Karena gue percaya kalau entertainment ini lo harus bisa mengeksplor. Karena banyak banget bidangnya, ya kan, kreator lah, main film lah, iklan apalah, loh. Nah, jadi kayak, oke, gue baru nyoba sinetron, FTV, kenapa gak nyoba untuk host gitu. Terus nyaman gue, dong pertama kali jadi host? Pertama kali gue malah kurang nyaman karena gue gak tahu cara membawa ke diri, ngerti gak lo? Kayak kapan gue harus ngomong, kapan gue harus ngejokes, gimana cara ngebawa suasana kalau misalkan acaranya lagi serius sama di outdoor, indoor, kan gue gak tahu. Karena gue langsung masuknya ke inbox yang outdoor, terus abis itu kayak yang kita ibu-ibu pasar, kita teriak-teriak yang gak... nggak beraturan aja gitu. Gue suka motong jokesnya host-host yang lama kayak gue ketawa misalkan atau enggak kayak gue ngelawak sendiri, gue sibuk sendiri padahal pakai mic. Kayak banyak kekurangan gue selama gue di inbox dan itu selama kurang lebih sampai setahun itu proses gue belajar menjadi seorang host. Ingin jadi seorang host karena gue belajar ketika Andika, Gading, Narji kan utamanya mereka bertiga tuh kayak ngebawain acara tuh kayak gimana sih. Dan ternyata gue menyukai karena setiap hari gue ketemu sama penyanyi-penyanyi yang beda-beda. Gue ketemu, gue nge-lead games, gue main ini apa. Gue kayak, oh kok bidang presenter ini tuh ini ya, banyak banget scoop-nya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak, kok gue dapet ilmu terus? Karena kan gue emang anaknya tuh kayak craving akan ilmu terus gitu loh. Aduh, lapar ya, Ma. Kayak, oh, cravingan ya? Iya, kayak gue tuh yang Iya. Abis dari inbox, lo kemana lagi? Akhirnya gue dapet program di Trans TV, masih nge-host gitu. Oh, malah ketagihan di host, ketimbang sinetron lagi. Tapi tetap main sinetron lagi, karena PH-PH sinetron itu kan taunya gue pemain sinetron kan. Okay. Kayak mereka tetap nawarin gue sinetron, dan sempat main film juga di yang di pas gue lagi inbox, gue sempat barengan sama main film. Gitu. Sampai akhirnya tuh Night Sim buat nama lo menjadi dar, ratu komedi. Iya, maksud gue udah cantik, bisa ngelucu, itu kan kayak it's a man's dream buat dapetin cewek. Ini tipe gue nih, udah cantik, lucu lagi. Gimana sih? Kalau menurut gue, iya. Tapi kok gue single ya? Itu gue masuk ke situ. Oh gitu ya? Gue tau lagi arahnya. Ya lo tau kan ya? It's a man's dream sih. Nggak, Aji. Kalau gue nggak kenal lo atau gue nggak pernah di Tonight Show ya, gue nggak kenal nih. Gue cuma nonton lo dari TV. Nggak, lo bohong. Gue bukan tipe lo. Tipe lo tuh tipe-tipe cewek temanis. Iya. Jago main sepatu roda. Iya. Iya sih? Ini bukan masalah fisik. Kok nggak baby banget ya? Kan baby hamil duluan. Kan baby hamil duluan. Ya harus nikah dong, ya kan? Tapi kan nanti kakinya panjang sih, lo tau dong. Iya, lo sukanya kayak kaki panjang. Tapi yang itu terakhir kakinya nggak panjang, cok. Yang mana? Yang main sepatu roda. Mincong. Kira-kira bakal jadi berarti. Gak apa-apa, ha? Dia ngerti kok lakinya agak kurang. Sih, enggak, tapi gue serius deh. Kalau gue nonton lo di Tonight Show dan gue nggak kenal sama lo, lo agak whole package sih. Lo bisa ngelucu, lo cantik, dan lu bisa membawakan acara dengan sangat baik dengan porsi yang tepat. Lu ngerti nggak? Lu sih menurut gue tipe gue sih. Enggak. Bukan secara looks atau gimana, cuman ini orang pinter sih, maksudnya cantik, lucu, nggak jahat. Kan lu tau nggak cece cantik kayak, gue cantik kayak di kamera, lu tau nggak sih yang yang kayak gitu-gitu yang so asik atau jokesnya itu apa? Pernah nggak ada bintang tamu lagi gitu di sini? Ada banyak. Ada siapa sih? Nggak usah dong, tadi marah dong. Lu jangan gitu. Siapa sebutin lah? Nggak usah, nggak usah, jangan. Naikin rating, Nat. Kata Onat si Oncom gitu, so cantik tuh clickbaitnya itu, Nat. Kalau lagi udah mulai pusing kan sama konten lo sekarang. Bintang tamu susah. Bintang tamu susah. Apa gua enggak usah jadi YouTuber aja? Kayaknya iya deh. Lu mau enggak mau saingan kan? Tapi kan ada sudah di program di Kui. Iya. This or that. Pertama sama Onat. Iya. Langsung naik tas. Pas sama Dikta, jedar.
ini arahnya mau kemana? Nah, kok lu tau bridgingan gua terus ya? Gua kebaca banget. Nggak, tapi gini Zi, dengan semua yang lu punya dan umur lu yang sudah cukup matang ya, menuju ketua malah. Maksud gua, kok nggak ada laki-laki ya Zi? Keselak nih. Ya ini tapi gua serius, kok nggak ada ya? Maksud gua, lu tuh whole package lagi. Kata siapa nggak ada? Oh, Adinda. Kan single bukan berarti nggak ada yang nemenin. Oh, single nggak berarti nggak apa tadi gimana? Libet. Single nggak ada yang berarti nemenin gimana? Sudah, single kan bukan berarti nggak ada yang nemenin. Iya mas, gue yang serius. Yang nemenin gue sekarang ada Ona Dio. Ada Ona Dio, tadi ada Om Indro. Nah, ada Om ada Tora. Banyak. Oh, jadi single tapi punya teman, maksudnya apa sih? Gue single. Jadi gini, jomblo itu jomblo apa single ya? Itu tuh pilihan dan gue memilih untuk itu selama 2 tahun ini. Kenapa? Karena ada yang gue mau fokus sama hal lain, gue bukan fokus, prioritas gue bukan mencari pasangan gitu. Kalau misalkan gue mau punya pacar, dari hari pertama gue putus, besokannya kalau gue mau pacar, mau maksudnya atau minggu depannya gitu, kalau mau pacar ya bisa aja. Kan gue tinggal nunjuk ya? Bukan tinggal nunjuk, bisa aja gue yang approach duluan. Maksudnya kalau orang punya kemauan, dia pasti akan bisa dapetin itu dalam waktu cepat. Kalau misalkan gue nya juga belum mau, mau gue sesuka apapun sama orang itu, gue ngerasa gue belum siap, orang itu nembak gue, atau orang itu menyatakan perasaan dia, pasti ada aja kurangnya. Kayak, ah ini kayaknya kurang deh, kayaknya dia gak cocok sama gue ininya. Ah aku belum siap, ah aku kayaknya nanti gini-gini Jadi kayak gue, emang gue berpikir, oh kayaknya gue 2 tahun ini emang belum mau, belum siap untuk punya hubungan yang baru. Karena berkomitmen gue, gitu ya? Kayaknya gitu. Makanya lu pasti bilang, ah ini agak kurang. Padahal jangan-jangan lu nyanyi. Mungkin gue yang kurang. Iya kan? Kenapa-kenapa? Gue yang kurang. Jangan-jangan mereka tuh fine ya? Fine aja sebenarnya salah gue. Pas lo ngaca, gue lagi yang kurang ya, gitu. Ya gue lagi kurang. Yeah. Kayak, ih dia posesif, anjing gue lagi yang gak bener gitu misalnya. Oh iya. Kayaknya gitu deh. Kayaknya emang gitu deh. Yang tadi lama bener sih ya? Enggak, tapi maksud gue emang belum ada aja belum sih. Dapet yang belum dapat yang klik yang pas. Karena gue nyarinya bukan buat pacaran. Oke. Gitu, maksudnya. Lo mau nyari buat yang apa? Yang serius pole? Gue bukan mau yang nikah cepet yang kayak, okay, gue dapet taaruf nih, 2 bulan nikah gitu, gak mau juga. Tapi gue udah pernah pacaran lama-lama banget. Terus kayak, gue tipe orang yang kalau udah pacaran juga, kalau udah komitmen tuh aduh bucin deh, bisa disebut anak-anak sekarang nyebutnya bucin gitu. Jadi fokus gue tuh ya udah kebanyakan ke dia gitu. Bucin tuh yang cewek suka gitu kan ya? Itu buci. Oh itu buci ya, serius. Kenapa keluar kata-kata kasar? Jangan. Oh gitu, oh itu percintaan lo ya? Soalnya banyak yang nanya tau sih. Untuk orang se-oke lo kok bisa gak ada cowok sih gitu? Apa diumpet-umpetin? Apa ditaruh di mana? Enggak, kan, taruh di dalam botol. Kayaknya dalam gelas ini deh. Iya tuh, di dalam tumbler lo ada gak? Mana tumbler lo yang gue beliin sama? Ada dong di rumah. Rusak ya, ilang? Enggak, ilang, ada. Mahal lo, Nat. Iya, makasih lo sih. Dan lo gak nyuruh gue ganti ya? Apa bisnis transfer? Iya. Ini ada uang transport ya kan ini? Ensense bagi kan? 8 juta kan? I don't know. Zi, terus sekarang fokus lo apa lagi sih? Mas gue, lu di Tunasnya udah oke banget nih, rating bagus. Aduh, enggak juga. Tunasnya dikit lagi ratingnya sekarang. Di TV? Iya. Tapi kan di YouTube lu masih oke banget. Dan menurut gue di media sosial. Itu kan karena gue lah, Hara Vincent Desta, Hesti. Bukan karena gue juga. Sama, kolaborasi. Gimana sih? Iya, kolaborasi maksudnya semuanya teamwork. Teamwork gue juga berapa kali kan gue di acara apa gue juga enggak senaik di Tonight Show kok. Maksudnya kenapa gue bisa naik di Tonight Show kan karena the whole team gitu loh. Yes. Dari kreatifnya, kontennya, produsernya, host-hostnya yang support gue juga, yang kayak gue ngapain mereka makan ininya bercandaannya atau enggak kayak gue udah mulai bingung masuk deh setengah ngejokes ngebantuin gue dan akhirnya apa ya, tektokan antara 4 orang ini tuh membuat akhirnya Tunasnya jadi satu tim yang akhirnya banyak orang yang suka gitu. Kalau misalkan mau muncul bagus sendiri, ini bagus sendiri, ya gak akan jadi kayak gini juga. Maksudnya rezeki-rezekian gitu loh. Jadi kayak emang ini gue lagi dapet satu tempat, satu pekerjaan yang emang bisa satu sinergi. Jadinya kita bisa jadi growing bareng-bareng. Nice. Tapi ini kayak titik lo paling nyaman nih Tunasnya, maksud gue paling kayaknya. Paling nyaman. Iya gak sih? Iya, paling nyaman. Maksudnya gue ngerasain gue kerja yang ngerasain kayak gak kerja, kayak main, ngerti gak lo? Di Tunasnya kayak gue itu kan? Gue baru pertama kali ngerasain kangen pengen syuting tuh baru itu agak jarang ya biasa aduh syuting lagi besok gitu ya besok syuting ya kalau ini baru kayak yes syuting gitu kayak udah libur 2 minggu terus kayak kakak
kayak syuting gitu, happy. Yang ditunggu malah sebenarnya tektokan nama hostnya, bukan nama bintang tamunya gitu. Apalagi ada bintang tamu kita yang juga kurang banget deh. Iya, banyak gak sih bintang tamu yang kurang gitu? Enggak, cuma satu, Nat. Siapa sih? Tatoan. Ya kalau diajak bensin gak mau, enggak ngerti. Yang tatonya tato hotel, lama-lama hotel. Hotel Fatma. Iya lagi, mirip lagi anjing. Om Indro ya, lu emang enggak sih. Lu ya. Gue baru sadar tuh, iya tato lu tuh kayak tato hotel Fatma Hotel, coy. Iya. Harusnya kalau misalkan ke Fatma, gratis. Iya, gue gratis. Gue bikin tato lu anjing, gue gitu. Gratis gak endorse? Katanya gini, kamu siapa ya? Saya gak kenal kamu. Nonton YouTube gua! Udah ada mobil ya? Ketawa! Mana nih vibe? Vibe mana vibe? Udah putus. Oh shiit. Udah kontra. Bapaknya udah capek yang ini. Capek. Ya maka kita diem-diem aja, gak usah nanya. Ya udah, shiit, kita diem. Coba kita tesnya 2 menit ya. Kurang sih, Nat. Kurang sih, Nat. Agak-agak. Bukan kita deh, bukan Rumpi ya. Zi, terus kalau main film juga sekarang? Sama lo. Sama gue. Itu comeback-nya lu ya? Maksud gue comeback lu dalam magazine film layar lebar? Comeback gue pertama kali dapat perannya sama lo. Betapa petaka-petakanya hidup gue. Gila gak sih? 18 juta penonton di Korea, Nat. Ya di sini ya. 2 juta lah bagus. Ya itu kalau beruntung ya, kalau yang nggak beruntung ya 900 ribu juga nggak apa-apa. Masih mending, 150. Zi, tapi gimana sih? Kok tiba-tiba lo pengen berakting lagi di tengah kesibukan lo yang... Duit. Simpel ya, gue tadi nyari jawaban lo kayak, ya menurut gue acting itu kayak part of me gitu nggak ya? Boah, acting tuh kayak hidup gitu. Iya, gue buat nggak ya? Aktor gitu. Lo tau nggak sih, itu tuh kayak bisa belajar kehidupan, enggak ya? Bisa memasukkan jiwa-jiwa kita yang lain di setiap karakter yang ada. Gitu kan biasanya orang-orang. Kok kita enggak ya? Kok kita kayak, kenapa? Lu inget gak pas scene terakhir kita? Enggak sih, lu inget gak pas scene terakhir kita gua tenggelam? Iya, terus gua udah gak mau nyametin lo. Terus tiba-tiba ngomong, Nat kok agak capek ya? Kita kayaknya bukan aktor apa? Nat, aktor matus gak ada ngeluh kayak kita ya? Lu inget gak? Lu kan gak lebih sekian gue, Nat agak capek. Sama sih, gue udah mulai gak kuat. Si, aktor sama aktris gak ngomong gitu, Nyet. Aktor sama aktris juga ada capeknya. Kita jam 3 pagi nyemplung berkali-kali. Iya. Nafas gue udah habis. Udah, lu tau gak nyemplung yang pertama kali gue nyemplungnya kayak... Terus kan lu pulang. Lah gue jam 5 pagi nyemplung lagi sih ya, sampai saking lu kasihan, Nat gue tungguinnya gak usah sih. Iya gak usah. Lu lebih jebur lagi nih. Iya lu jebur, tapi gue salut banget sama lu. Karena lu sangat berbeda waktu latihan sama lagi take-nya. Waktu latihan tuh lu kayak masih ragu gitu ya, kayak ragu, ini gue gimana ya, dikasih pemberat gitu. Kayak mau nyelam tuh kayak, ini gue gimana, nanti selamatin gue enggak. Cong, lo bisa gak nyelamatin gue? Tapi pas udah take kan pas saat diatur nafas, gue bisa nahan nafas 1 menit, di 20 detik kok dia bisa sih, iri hati. Udah mulai dengki. Udah mulai dengki. Oh, gue gak boleh kalah, bencong. Enak aja gue kalah gitu ya. Kok lo bisa sih nahan itu gue 1 menit, terus dia nyelam sendiri. Gak bisa lagi gue, kata dia gitu, palingan mentok 25. Terus gue udah kayak, percaya aja Nat sama gue. Gue bakal nolongin lo, bakal nyelamatin lo. Kalau lo gak percaya, kita gak bakal selamat. Bukan lo doang, gue juga apa-apa. Kenapa-apa. Nah, tapi pas lagi take-nya, Onat sangat-sangat apa ya, profesional lah ya, lo profesional banget sih. Lo profesional banget, lo sangat membantu tim banget, lo gak rewel sama sekali. Semua orang mengkhawatirkan Onat nih kayak rese nih di lokasi ini. Iya. Lo tau gak kenapa gue rese? Karena lo udah capek. Enggak, gue mabok. Gue mabok. Demi Tuhan. Gue tuh selalu bawa wine di mobil, jadi begitu udah mulai ada pressure dari sutradara atau dari pemain, ini bisa gak nih sama Onat? Gue kan dipukul Beri Prima. Lo tau Beri Prima, gue dikemplang ya. Gue minum wine, itu gue minum wine dulu biar agak chill. Oke, ribut ya gitu. Padahal gede banget sih. Gue gak suka sama dia sih. Kan dia bilang gini, Nat, tega Nat, gue boleh ke Bandung, pergi lo. Gue takut sih, kuat banget sih. Terus semua si Om Indro ngomong gitu, Nat lo masih mending dulu, dia kalau syuting mukul orang beneran. Zi, lo bayangin gak? Masih dia syuting mukul orang beneran? Ini kan kita emosi ya? Sakit sih. Gue inget banget lagi bikin reading Onat samping gue. Pas bagian dia, woi, itu Onat tuh. Lo bayangin gak? Beri Prima ya? Gue kayak, tabok nanti sih. Gue kayak,
sain lo nak. Tapi berima. Oh jadi lo setiap syuting itu lo mabok Nat? Enggak setiap. Cuma ada beberapa scene yang menurut gue harus nge-wind deh. Iya tapi emang kayaknya itu perlu sih. Iya kan? Ini bukan mabok-mabokan yang gitu ya. Iya. Buat tenang aja. Ini bukan cuman wind deh. Kayak lo pakai obat penang. Karena lo tenang banget. Masalahnya lu mau gue tangkap Benen atau gimana sih? Hah? Abis gue kekuntit ya Benen nih. Aduh gue bener. Itu tenangnya itu dari hati dong, gak ada obat. Pas lu datang kayak Zee, lu mau gue ditangkap apa gimana nih? Lu kok pakai surat dokter, lu gak apa-apa kan? Lu kan gak tau kan? Bisa mau Zee, lu mau gue diketok rumah gue? mana suratnya gitu kan goreng. Apa tolong pak, pasti coba cek. Saksi mata banyak begitu. Saya ngeliat pak, potekan. Dia potekan sama Hesti pak. Potekan pemain nano-nano kan? Pemain nano. 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 Ya kan jadi nano. Pemain nano-nano. Lo gak tau. Udah dong sih. Udah. Lo gak usah sama. Nah, lu gak tau. Udah. Enggak, gue tuh mengharapkan jawaban main film lu tuh kayak, nah gue tuh pengen comeback dong. Lo ngerti gak sih jadi aktris? Lo ngerti gak jawaban aktris? Film itu tuh deep banget gitu, malah jawabannya kontol lagi. Aduh sih, biar lo tuh kayaknya gak, ini film harus laku sih. Iya, ini film, pokoknya setiap gue, lu pengen jawaban yang bener ya? Ya coba yuk, gue pengen liat NZ, bukan NZ itu deh. Oke. Gue ganti. Ganti. Ganti jiwa. Itu kan gue gitu. Normal. Karena setiap dia shooting, setiap lagi shooting, kalau ganti ke karakter hantu, gue sampingnya kayak tahan, jangan ketawa, Enzi, jangan ketawa, gue gak ada komedinya sama sekali. Lu bayangin gue mainin 5 orang sih. Lo keren banget Nat, gue nyembah sama lo. Lo ngalahin Reza Rahadian. Almarhum Didi Bepet. Gue 5 orang gak mainin nih. Langsung jadi Tora. Karakter yang paling lu suka pasti karakter Hesti kan? Eh itu gak usah acting bencong. Kalau jadi Hesti gue, yes Hesti yuk udah gitu gue. Gue udah gitu sih, gue capek banget lagi. Zee yaudah Zee, berarti kan lu kan main film iya. Dialog gue ini. Terus setelah itu gue juga gue gak pernah dong interview orang YouTube capek banget ini selain ini mobil ngepel lama-lama kayak gue rasa oksigen gue udah mulai habis ya mending hidup sama orang Zee terus apa? Keren ada orang nanya apa? itu boleh tuh Zee bintang tamu lu ya. Zee setelah itu kan lu juga main film lagi kan? Iya sama Falcon kan. Berarti lu juga udah ingin mendedikasikan diri lu ke film ini gue udah jawaban gue udah bagus. Iya karena? Karena duit! Udah, gua mau tutup acara ini aja. Gua juga capek. Bye guys, bye NZ. Ini ada duitnya. Apa? 8 juta kan? 8 juta kan? 10 ya? Gatok, Nat. Kecilan bayar sih, Nat. Sama. Lu juga pernah ngambil, kan? Lu ngambil gara-gara ngeliat gua ya? Iya kan? Ngaku lo! Lo pasti liat kayak, anjing NZ aja punya mobil sih. Masa gua kalah? Lu ya kan? Enggak, nyari itu emang mobilnya baby. Masa baby lebih kaya dari lo? Duit lo semua buat baby. Lu jangan mobil gua kan Camry. Cie, banyak banget mobil lo ya? Enggak, maksud gua berarti bagus sama baby. Cie, mulutnya udah lanjut. Baik, thank you for having me. Ya, anjing.